melaksanakan kegiatan razia kabit mas yang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kabupaten Berau untuk melaksanakan razia di titik tertentu yang rawan kriminalitas, termasuk daerah rawan lintas ini. Khususnya targetnya ya benda-benda tajam, benda senjata tajam, obat-obat terlarang, termasuk para premanisme ya, para pengguna motor yang terindikasi untuk preman. Jadi kita lakukan pembinaan. Ini rutin komandannya, rutin? Rutin setiap malam minggu ya. Dan setiap hari yang kita ada rawat kualitas benda-benda dari besar itu wajib dilaksanakan. Kalau adanya di dalam pengendara ada yang membawa senjata tajam? Ya, kita pasti kita laksanakan senjata tajam dalam rangka apa senjata tajamnya, apakah itu sebenarnya untuk bekerja atau itu sengaja untuk dilakukan, sengaja itu untuk masalah transaksi, premanisme atau kejahatan lainnya.